Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi menangkap oknum dokter kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan lantaran memalsukan hasil tes COVID-19. Aksi pelaku dilakukan sejak pertengahan tahun 2021 lalu dengan jumlah lebih dari 100 orang. Apa profesinya nih, Pak? Oknum dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan berinisial CMW ditangkap di tempat kerjanya di Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Pelaku diketahui membuat hasil PCR dan antigen tanpa melakukan pemeriksaan. Persyaratan yang dibutuhkan hanya cukup dengan fotokopi identitas serta bukti pembayaran yang dikirimkan melalui WhatsApp pelaku. Mike. Salon kecantikan Hope Beauty Makassar sejak pertengahan tahun 2001, kurangi tahun 2021, membuat surat keterangan hasil PCR atau antigen dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap customer atau terhadap pemohon sebesar Rp75.000 sampai Rp100.000. Sedangkan untuk surat antigen, kurangi PCR-nya adalah Rp100.000. Ini digunakan keuntungannya adalah untuk membayar pegawai karyawan dan juga operasional daripada salon tersebut. Di samping itu juga untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan dari saudara